siapa tak kenal Serayu? Sungai yang membentang sepanjang Kabupaten Wonosobo hingga Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah ini kondang di hati para rafter alias perarung jeram. Konon, keganasan jeram sungai ini begitu menantang para rafter untuk menaklukkannya. Episode Lintas Batas kali ini mengajak teman-teman mengarungi jeram-jeram liar di Sungai Serayu. Dari kediaman Bapak Sudarsono yang kerap dijadikan sebagai base camp oleh para rafter yang datang, kami memulai perjalanan. Kali ini, saya bergabung bersama teman-teman dari WAPALA Universitas Diponegoro Semarang dan Palapsi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tiga buah perahu karet yang akan digunakan untuk berarung jeram pun diangkut menuju bibir Sungai Serayu. Sebelum berarung jeram, kami melakukan pemanasan. Setelahnya kami juga menerima briefing dari Gatot, salah seorang pentolan rafter dari WAPALA Undip. Sekarang briefingnya udah selesai dan sekarang kita udah benar-benar siap turun ke perahu untuk arung jeram. WAPALAPSI! 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 Berat ya? Iya. Maaf ya, yang berat. Oke pemirsa, sekarang saya udah ada di perahu dan teman-teman lain juga udah siap. Sekarang kita siap arung jeram di Sungai Serayu. Yuk, pasti seru banget! Panjang kurang lebih 20 km. Dan jeram di Sungai Serayu ini bervariasi antara grade 3 sampai grade 4. Seru banget pastinya. Untuk mengantisipasi agar perahu tak lagi tersangkut, perahu biru milik Palapsi UGM memandu di depan. Kasino, salah satu awaknya, memberi aba-aba. Perahu kami pun kembali melaju. Namun menjelang sebuah jeram yang lumayan deras, kami menepi. Stopping dulu, depan jeram. Pemirsa, sekarang semua tim kita turun untuk melakukan scouting. Scouting itu pengamatan awal sebelum kita memasuki jeram.
Dari scouting ini, kita membaca sungai, mencari jalur mana yang kira-kira bisa dilewati perahu. Karena kita jangan pernah menghafal sungai, tapi membaca sungai. Karena keadaan sungai tidak pernah sama, selalu berubah-ubah tergantung cuaca. Sekarang kita scouting dulu yuk. Batu-batu di sungai itu biasanya disebut stopper. Kalau untuk sampah-sampahnya, kayu, pohon-pohon yang tumbang itu strainer. Dari hasil scouting barengan tadi, kita lihat arus paling besar, arus utama mainframe, dan arus utama itu yang paling kuat di kanan, jadi kita ambil kanan supaya nggak nyangkut-nyangkut. Usai melakukan scouting, kami pun bergegas melintasi jeram yang menghadang. Perahu merah yang dikemudikan Catur mendapat giliran pertama. Selanjutnya, giliran perahu biru yang dikomandani Yatra melaju. Terakhir, perahu kami yang dikemudikan Gatot memungkasi jeram besar pertama ini. Saat melakukan scouting, kita juga harus memperhatikan arus sungai. Seperti arus yang di depan ini. Karena sungainya berbelok, arusnya kuat, itu namanya undercut. Arus sungai itu lumayan berbahaya, makanya kita harus hati-hati supaya tidak menabrak tebing, karena bisa terjebak di situ. Pemirsa, selain undercut, kita juga harus mewaspadai arus sungai yang namanya turbulens. Turbulens ini arusnya berputar, dia menyedot, bisa menyedot kita sampai ke dalam. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menyedot sampai ke dalam. Lagi kita akan memasuki jeram cawet. Jeram cawet itu artinya telaga dalam. Menurut kepercayaan para rester di sini, kembali ke soal cawet tadi. Cawet itu artinya telaga dalam. Menurut mitos yang dipercayai rester yang berarus jeram di Serayu ini, bagi rafter yang pertama kali arung jeram di Serayu, mereka harus, terutama perempuan, mereka harus melarung lara dalam mereka, bus dalam plastik, saat melewati jeram cawet itu harus dilempar. Supaya tidak terbalik, supaya perahu yang dinaiki si perempuan tadi tidak terbalik di jeram gate yang memang rawan terbalik. Percaya nggak mitos itu? Kita lihat ntar ya. Kebetulan saya nggak bawa celana dalam. Kita lihat nanti. Saya nggak akan melarung ke dalam. Kebalik nggak ya saya? Lihat nanti ya. Jeram yang baru kita lewati di depan ada jeram gate. Kita buktiin mitosnya tadi, karena saya baru pertama kali arung jeram di sungai Serayu ini. Balik nggak di jeram gate nanti? Kita lihat ntar ya.